Lu lagi nggak lanjut yang kemarin ya? Sekarang kita mau kelarin ini misi CSD. Di sini harus disuruh yang kelarin yang mudah dulu. Kita buat room. Kalau yang mudah gampang lah kita bisa kelarin solo ya. Nah, di sini juga gue sekalian mau ngasih tau ke kalian, mungkin ada player baru ya yang belum pernah main Lost Saga sama sekali. Untuk gear-gear yang enak dipakai buat main ini ya, Crusade atau CSD ini. Plus hero-nya. Pertama di sini sebenarnya ada beberapa apa ya? Ada beberapa versi cara ngelarinnya biar mantap gitu ya, biar gampang. Tapi item-itemnya memang ada yang gampang didapetin, ada yang agak susah. Sini gua dua versi dulu ya. Gue coba dua versi dulu. Untuk hero nya sebenarnya nggak terlalu terpaku harus hero ini. Sebenarnya yang gue rekomendasi untuk main CSD ini Chemical ya. Tapi di sini gue nggak punya Chemical di akun ini kebetulan. Wait. Tapi ini masih isi sih nantilah ya. Jadi untuk yang pertama ada set gear ini nih. Ini set gear bug di mag. Pertama kalian harus punya zombie. Armor zombie yang ini nih yang rare. Tapi harus udah ultimate evo ya. Nah, terus di sini yang penting juga nih ini helm. Helm ini helm scientist atau apa ya? Bentar. Di sini ada nih. Kalau nggak salah ada di item ini nih. Rare gear populer. Nah, SF Warp Helmet ya. Namanya itu SF Warp Helmet atau Scientist Helmet. Tapi di sini namanya SF Warp Helmet. Jadi kalian kalau dapat tiket ambil yang ini ya, utamain ambil ini dulu buat CSD. Terus untuk aksesorisnya kalian bisa pakai aksesoris Taekwon atau aksesoris Tao ya. Cuma kalau aksesoris Tao itu agak lama sih menurut gua, jadi mending Taekwon aja. Itu versi pertama ya, tiga gear ini. Ini versi bab di mag. Ini enak banget nanti buat kelarin yang hard. Walaupun kalian solo, kalian bisa kelarin dengan mudah gitu ya. Kalau kalian mau main santuy, nah ini juga yang tadi kan gearnya agak susah ya didapetinnya ya, tiga. Mungkin yang scientist aja sih yang agak susah, yang lainnya gampang, apalagi yang tahu itu bisa dibelikan. Nah, selanjutnya ada versi santuy. Versi santuynya ini gearnya ini tiga ini. Untuk hero nya juga bebas sebenarnya ya. Cuman di sini gua pakai ke Jinrah karena skill SD nya itu buat ngumpulin musuh ya. Jadi enak abis dikumpulin dibakar nanti. Nah, yang paling pentingnya ini sih di sini flame tower. Kalian harus punya flame tower yang dari rare ya, gear rare ini. Harus ultimate epo juga sama kayak tadi armor zombie. Terus untuk armornya di sini gua saranin berserker. Jadi biar pas kalian ngeluarin skill itu gak ke cancel ya. Terus untuk helmnya ini helm blaze. Tapi awal untuk helm sih gua nggak terlalu rekomendasi sih. Sebenarnya yang ini paling penting ini doang sih. Kalau yang dua ini nggak terlalu, tapi kalau mau disamain juga nggak apa-apa ya. Soalnya nanti untuk versi santuy ini susahnya itu nggak pas ngelawan fire mage, karena untuk fire mage nggak bisa dibakar pakai dua ini. Jadi memang harus murni pakai skill pukul ini atau pakai berserker ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, langsung kita mulai ya. Wait. Agak nge-lag. Oke, kita main pakai yang versi santuy dulu lah ya. Untuk yang versi santuy. Aduh. Nge-lag fix, nge-lag. Versi santuy ya, gini aja dulu karena ini masih easy, jadi gampang banget sebenarnya. Untuk yang easy ini nggak terlalu peduli gear sama hero ya, penting pukul-pukul aja lah. Nanti di medium mungkin baru kerasa sih, soalnya kan kalau untuk easy pasti musuh apa monster yang datang tuh cuma satu-satu ya. Tapi untuk medium apalagi hard itu nanti monsternya yang di summon itu banyak, jadi agak susah. Untuk isi mah gampang lah. Tapi kalau kalian mau pakai ya gear yang tadi gue saranin, boleh banget.
biar gampang aja nanti pas lawan bos. Kaku guys, udah lama nggak main soalnya kaku lagi tangan. Oke, lawan bos ini tinggal di hold aja sih untuk bisa simak. Gue lupa ya. Ini kan nggak salah di hold doang ya. Agak ngelag ya, jadi agak kurang, agak susah. Ntar ngerti gue sekarang. Udah lama gak main ya, jadi lupa. Jadi habis di hold kita pencet DDDD ya. Jadi bukan di hold doang, gua lupa. Gua pikirnya di hold doang. Oke, masih. Oke, sekalian gua tunjukin ke kalian bug di mag yang gua maksud tadi ya. Jadi untuk bug damage-nya itu kalian harus pakai skill helm scientist atau SF warp helmet itu sebanyak 3 kali. Tadi kan udah gua pakai 1 kali ya. Tadi baru 1 kali kan ya. Hitung aja gitu. Nanti setelah 3 kali itu bisa naikin damage kalian. Jadi damage itu sakit parah. Oke. Gagah game sesimu coy. Nah, udah 3 kali guys ya. Ini gua tunjukin ke kalian. Tapi kalau roco doang mah gampang. Di boss ya nanti tunjukinnya. Biar tapi enggak apa-apa lah. Agak kurang di mic ya. Apa sudah di fix? Dulu sih kerasa di mic-nya tuh sakit banget deh. Nanti kita coba lagi di bosnya ya, apakah masih sakit atau enggak. Masih sih masih sakit ya. Oh, di nerf juga ya Jin Sasinmu. Jadi untuk menuhin lagi stamina nya dia harus di hold, harus di hold. Nah, gitu. Tapi di hold nya itu harus kena ke musuh. Wah, di nerf sih Jin Sasinmu. Anjir, gue baru ngeh bisa sih dinner. Jadi dia harus untuk menuhin stamina nya itu memang harus ngehit ya sekarang. Gak bisa cuma lari-lari doang. Kalau dulu kan di sambil jalan dia stamina nya apa nge-refill atau ngisi sendiri ya. Sekarang enggak tuh. Jadi memang harus ngehit. Ini yang ngehit lah. Thank you.
Okay. Sekarang bos ya. Gue coba langsung ke bos apa sekali skill bisa mati. Harusnya dulu sih sekali skill ramor zombie itu auto tewas bosnya ya. Tapi sekarang di push apa enggak? Dimin aja nggak usah pencet apa-apa di. Oh, ternyata masih worth sih. Nanti kita coba di medium sama di hard ya. Biasanya di medium sama di hard juga sama. Bisa sampai mati sih bosnya itu sekali skill doang. Tapi jangan kena hit sih kalian. Oke, udah ganti langsung. Waduh, mode capek. Aduh, mode capek coy. Gue ganti instasinmu dulu. Biar nggak mode capek. Ini instasinmunya mode capek. Harus skip it dulu. Isi gampang sih. Nanti yang medium sama yang hard biar ini aja. Untuk yang hard gua saranin kalian nanti kalau dapet apa hero rare yang bisa milih, kalian ambil ini aja, apa namanya, anjir player magnet cok, ngeri. Gua saranin kalian ngambil chemical biar gampang banget sih. Di kan fire mag emang rada ngeselin. Belum penuh. Video. Snake ini lah yang paling gua benci. Snake ini yang paling gua benci, cok. Nah, kita coba plant tower ya sekarang. Nih, gua tunjukin ke kalian plant tower. Ngeri apa plant tower ini? Apakah si Grim bisa sekali skill tewas? Oh, sekarang dia, guys. Lupa dia bisa gitu ya. Bikin lagi tuh gamenya cok. Oke, next. Di konten selanjutnya kita ini ya, mode yang medium, terus nanti selanjutnya lagi yang hard. Jadi biar kalian lihat ya perbedaannya gitu. Oke, thank you yang udah nonton. See you at the next video, bye bye. You're never gonna make it, you're not good enough.